Halo Popol, kembali lagi dengan aku Lisha. Hari ini tuh gokil banget, lagi-lagi aku kedatangan mystery box yang aku sendiri nggak tahu nih apa isinya. Kalian pasti penasaran kan, Popos? Yuk langsung aja kalian temenin aku buat unboxing mystery box ini. Kira-kira nih apa ya isi dari mystery box ini? Cus, langsung aja kita unboxing. Wah, Popol. Coba tebak kira-kira apa nih? Langsung aja kita buka satu persatu. Oke, ada bendera merah, putihnya nggak ada. Sebentar. Yang pertama, oh, ada atasannya. Wow, ini tuh cosplay ya? Cosplay apa kira-kira ya? Ini tuh ada atasannya gitu, blouse-nya gitu, terus ada mini skirt-nya gitu. Wow, seksi banget, Popels. Aduh. Ini tuh kayak baju anak sekolah Jepang. Anak sekolah Jepang gitu enggak sih? Oh, jadi ini tuh kayak dasi gitu loh, yang bisa dipakai kayak gini. Tarik aku. Cus, langsung aja aku enggak sabar pengen nyoba baju ini. Aku pengen coba dulu baju ini. Kalian jangan kemana-mana ya. Aku mau ganti baju dulu. Nah, Popol, aku udah pakai baju yang ini. Ini tuh kayak baju sekolahan gitu, ala-ala Jepang. Cus, sekalian kita coba dasinya. Wah, keren ya, Popol. Ini tuh bagus banget kualitas bahannya. Karena biasanya nih kalau kalian beli online, itu tuh bahannya tipis banget. Tapi ini tuh enggak, bahannya tuh tebel. Karena ini tuh terbuat dari kain lycra scuba gitu. Dan ini tuh... Tuh kalian bisa lihat di sini desainnya tuh bagus banget, bener-bener kayak anak sekolah kekinian. Tapi bisa kalian pakai buat cosplay di acara-acara, mungkin ada Halloween party atau juga bisa kalian pakai buat tidur. Nah, Popos, gimana menurut kalian? Kira-kira nih baju yang ini tuh cocoknya dipakai buat kemana aja ya? Kalau aku sih kayaknya buat makan malam gitu ya. Cocok nggak sih kalau buat makan malam? Kayak kita dinner gitu di seafood. Kayak mau makan seafood atau kita dinner lagi. Kayak kita mau dinner di pantai makan seafood. Kayak cocok ya buat cosplay ya. Iya gak sih? Nah, kalau menurut kalian nih, Popol, lebih cocoknya buat dipakai ke acara apa? Nah, Popol, sampai di sini dulu reviewnya. Buat kamu semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube Popular Magazine Indonesia. Jangan lupa juga nih buat subscribe di Premium supaya kalian bisa dapetin konten-konten menarik dari Popular Magazine Indonesia. Sampai ketemu di unboxing mystery box selanjutnya. Bye-bye!